Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua yang masih setia lagi menonton segala video-video aku ni, yang masih ikut dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. So, pada hari ni aku cuba nak ulas sikit lah, buat apa banyak-banyak sebab aku bukan profesional, mengenai tajuk Anugerah Juara Lagu ke-35. Ya, Anugerah ni naknya tiap-tiap term langsung. Cuma tahun ni sebab pandemik, dia dilajakkan, dia dilambatkan sikit ke tahun 2021. Problem is, biasa kita tengok tiap-tiap tahun keluar keputusan, mesti ada yang tak puas hati punya. Tak payah cakap lah pada tahun 2 ni, sebab daripada dulu lagi. Sejak aku dah tak tengok ni, memang tiap-tiap tahun ada kontroversi. Hak nu lah, hak ni lah. Hak nu rapat ni, kau ni patut menang. Hak kau ni patut menang. Dan kita pun tahu, lagu yang jadi juara lah lagu gila. Dah ramai yang kata, lagu apa ni sebut gila sampai ke habis menang. Oh, untuk aku membetulkan persepsi tu sebenarnya, bagi aku lagu tu okey lah, bagus, sebab dia satu lagu yang lain lah. Bagi aku lagu yang up to date jugalah, cuma kalau kata kualiti dia just untuk dalam Malaysia lah. Kalau nak keluar ni susah lah sikit, sebab kita pun faham nang muzik kita dah ketinggalan agak jauh jugalah berbanding dengan muzik dia pada negara-negara jiran kita seperti Thailand pun tak boleh beat Indonesia maksud aku. Dan ramai yang pakcik kata, apa ni lagu gila boleh menang pun pang. Pakcik, nak ingat je pakcik, dulu pun masa pakcik masih muda dulu, pakcik pun mesti kata, pang dengar lagu apa ni. Waktu ayah pakcik duk dengar lagu pop ye 60-an. Han ngak lorong apa ni semua ni. Ya Allah, ngak seluar ketat dan apa semua lagu duk meraung-raung. Bagi aku normal. Sebab kita sebagai pendengar muzik maknanya, kita tengah terima satu hakikat lah. Segalanya akan berubah disebabkan pemodenan, arus dan masa. So, kita kena terima lah. Ini lagu-lagu zaman dah. Memanglah aku bukan suka dengan pun apa pun aku rock, tapi bagi aku ini zaman mereka, bukan zaman MSA lagi, bukan lagi zaman Eddie Hamid yang meleleh kan. Ini zaman mungkin zaman Ezra Kong eh? Ya, sebab dia faham apa yang audien nak zaman lah. Bukanlah semua audien yang mainstream, yang generasi yang lebih muda, yang nak lagu yang easy listening dan simple. So, kita kalau tak ada terima maksud kita dah tua lah. Ya, aku masih muda lagi lah, walaupun umur aku agak tua 3 tahun daripada AJL. Dan bagi aku, daripada segi prestige ke tak anugerah tu, bagi aku memang kurang dah. Dia bukan tahun ni atau sebelum ni nampak macam kurang, sebab tak ramai pun legend-legend, maksudnya nama-nama yang betul-betul besar join anugerah ni. Macam seperti macam Pulau Rock pun dah ramai, Datuk Siti pun dia tak mau tanding. Dia ada reason dia lah, mungkin sebab dia tanding mungkin orang lain tak boleh nak menang. Yalah, Datuk Siti kan aura dia tinggi, sebab tu kadang dia wakilkan orang lain menyanyikan lagu dia. Tapi mengenai persembahan, bagi aku untuk semua lah, saya tahu Zizi Kirana dah menang, tapi bagi aku persembahan agak bosan lah bagi aku. Taklah bosan teruk, bosan sikit lah, sebab satu mungkin tak ada penonton, dan elemen kejutan macam zaman-zaman Faizal Tahir tu dah lama dah tak nampak kan. Show yang memberi kesan walaupun berbahaya, sampai bakar piano terjun dalam kolam, dalam aquarium, tapi benda tu dah tak ada. Dan sekarang ni more pada fashion show, makanan yang terlalu pelik. Tak apalah, dia nak pakai, itu pendapat. Itu mungkin mereka punya fashion zaman sekarang. Tapi bagi aku, yang agak oldie sikit, mungkin kurang kenal lah. Tapi tak apalah, hampa nak pakai tempoh punya pasal, nak kena kecam hampa bukan aku. Dan daripada segi juri ni, lepas aku mendengar apa ketua juri explain why lagu gila kena menang. Oh, untuk pengetahuan, expectation aku yang nak menang AJL kali ni adalah lagu tujuh nasihat, tapi menang dekat lagu gila.
aku okey, aku time off sebab lepas mendengar penjelasan daripada ketua juri Datuk Mozaini, Datuk Mozaini Ismail tu. Dia bukan, dia sebab lagu gila ni dia kata oh, dia kira daripada segi originality. Manakala lagu tujuh nasihat ni dia macam dia tak open original sebab dia ada satu melodi yang lagu nama dipinjam masuk ke dalam lagu tu. Ya, aku faham konsep tu sebab tak faham apa luka dengan Kimi. Aku nak sebut nama dia pun apa payah lah budak zaman BBNU ni. Dia kata anak buah Malik, yang anak buah Malik, kita tahu Malik dia suka meminjamkan elemen-elemen tu dalam lagu dia. Tapi dari segi lagu, okey aku accept lah itu penjelasan dia. Sebab kita ni bukan mengaji daripada Bentley ke, daripada Berkeley ke, daripada Aswara ke. Kita tak boleh nak cakap lebih-lebih. Tambah pula juri-juri pun ada lah satu dua juri tu yang aku tahu. Aku pun tak suka sangat mereka tu. Tak payahlah aku abang nama, apa yang pasti tahu punya siapa. Tapi nampak penjelasan kali ni nampak lebih matang berbanding dengan ketua juri yang sebelum ini. Dan daripada segi lain aku rasa penambahbaikan ni adalah aku rasa kena cari, kena expose lagi lah. Kena tukar sikit lah sistem-sistem format ni. Mungkin kena tarik more quality music. Quality yang benar-benar quality. Maknanya kebenaran quality pun banyak lah dekat underground scene. Cuma mungkin mereka tak dijemput atau mereka malas nak layan dengan mainstream macam ni kan. Satu yang mengecewakan adalah Nabila Razali lah. Aku tahu dia memang buat silap, tapi aku memang satu kesilapan yang tak patut berlaku lah dekat satu pentas yang besar. AJL anugerah juara lagu yang paling berprestij, yang dikatakan prestij ni paling besar di Malaysia, dan hang melakukan satu kesilapan di waktu itu. Tapi sebenarnya sebelum ni pun dia ada buat silap, tapi aku tak malah nak blame lebih-lebih sebab bukan aku tak mahu lah nak bully ke apa. Bagi aku ini sebenarnya pengajaran, biarlah lebih orang yang lebih power, lebih pandai lagi pun, macam Hatan, Datuk Hatan Tengguk dia kan, aku rasa dia lebih layak lah. Kita ni netizen bukannya nak mengkritik, tapi lebih pada mengutuk, membuli dan menghina. Kadang-kadang kesian dengan orang kan, kita kena fikir kat benda-benda macam tu. Kadang kesan pada tu memang kesan takut dia membawa ke sangat mengganggu emosi sampai satu tahap dia mungkin hilang daripada radar ni. Kadang dia bukan tak boleh nyanyi, tapi aku rasa macam Tok Hatan kata dia kena berlatih lagi lah. Dan teguran Tok Hatan tu pun sebenarnya bagi aku dia ajar serampang dua mata, bukan dekat Nabila tapi untuk artis-artis lain. Mungkin ini kualiti yang dibising, yang selalu disuarakan oleh netizen-netizen di media sosial. Sebenarnya ada lagi artis yang terkucil pun sebelum ni, tapi lah ni zaman lah, zaman media sosial yang selalu kuasa media banyak menggembar-gemburkan berita-berita macam ni berbanding kualiti dan kualiti yang ada dekat dalam Malaysia ni. Sebab tu yang kita nampak sekarang adalah artis yang naik betul-betul ni sebenarnya dia tak kuantiti demo pada strategi marketing untuk menaikkan artis tu. Faham kot maksud aku. So aku pun tak mahu nak panjang-panjang sangat, cuma aku mengharapkan lebih ramai lagi artis daripada underground yang mempunyai kualiti yang kita nak selama ni muncul di AJL. Ok, itu sahaja ulasan aku kali ni. Ok, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.